Selamat jumpa lagi sahabat semua di channel Bapak E. Nah, ini kita lihat perkebunan hortikultura. Ini tanam kol ataupun kubis, biasa orang sebut kubis. Dan ini lumayan bagus tanamannya, hanya ada beberapa kelihatan bolong daunnya. Ini keserang hama ya, keserang hama ulet. Tapi kalau masih seperti ini masih nggak apa-apa, karena posisi tanaman belum membentuk telur, tengahnya ini belum membentuk telur. Nah, nanti kalau sudah membentuk telur, ini diupayakan supaya enggak keserang hama seperti ini. Nah, ini sahabatku, di samping kubis seperti ini juga diselingi dengan sawi, karena sawi ini umurnya lebih pendek. Nah, itu banyak diselingin sawi dan lebih cepat untuk dipanennya, sehingga nanti lumayan bisa untuk panen duluan sawinya sambil nunggu sayuran tanaman kolnya ini nanti tua dan dipanen. Oke sahabatku semua, kalaupun dilihat, nah itu ke bawah sana itu perkampungan, kelihatan ada peternakan itu ya, peternakan ayam. Oh, sampai sana perkampungan. Dan kalaupun dilihat tanamannya subur-subur banget. Nah, ini perbandingan sawinya aja sebesar ini. Ini udah mulai mau petelur, dan ini kolnya juga ini udah mulai mau petelur. Oke sahabatku semua, inilah gambaran di kampung Bapak E. Karena di sini hampir 80% penduduknya hidup dari bertani hortikultura seperti ini. Ya, macam-macam, ada yang tani sawi, kol, kemudian seledri, daun bawang, wortel dan lain sebagainya. Pokoknya macam-macam hortikultura ditanam di kampung halaman Pak ini. Baiklah sahabatku semua, ikutin terus channelnya, nyalakan loncengnya supaya nanti selalu dapat video-video terbaru dari Bapak E tentang cara kita memanfaatkan lahan. Dan jangan lupa semangat terus kita untuk bercocok tanam untuk menambah nilai perekonomian keluarga. Selamat jumpa, sampai video selanjutnya.